Halo, selamat datang para pionir Indonesia. Kali ini saya akan memberikan cara agar tampilan webbrowser teman-teman tidak seperti ini ya. Pertama, klik pengaturan di HP. Setelah klik pengaturan, kita pilih pengelola aplikasi. Setiap HP mungkin beda tampilannya. Setelah klik aplikasi dan notifikasi, kalau di HP saya, klik semua aplikasi yang tersimpan. Klik Google Chrome. Nah, di sini nonaktifkan dulu Google Chrome-nya. Nonaktifkan jika sudah nonaktif atau paksa berhenti, kita masuk ke Play Store. Kita masuk di Play Store. Setelah di Play Store, ketik di pencarian itu sistem Android Web View. Ketik sistem Android Web View. Nah, sekarang cari yang Web View sistem Android. Update aplikasi tersebut. Klik aplikasinya dan update. Jika sudah terupdate, kita kembali lagi ke pengaturan tadi, pengaturan aplikasi yang di HP. Ya, kita di sini kan pasti disuruh aktifkan. Kita aktifkan Google Chrome, setelah itu masuk ke webbrowser melalui aplikasi P Network. Maka mudah-mudahan dengan cara ini webbrowser rekan-rekan bisa kembali normal. Selamat mencoba rekan-rekan.